Halo, ketemu lagi di dapur Mama Eva semua. Kali ini saya mau masak semur ayam Kalimantan. Ini bahan-bahannya tidak ada yang dihaluskan ya, semua serba iris-iris. Nanti kalian boleh coba di rumah. Sebelum saya masak, kalian coba anu ya, di subscribe dulu ya, channel saya di subscribe, di like, komen, dan pencet tombol loncengnya ya. Oke, kita mulai bahan-bahan semur kali ini, yaitu ini saya punya ayam yang sudah saya potong, ini setengah kilo, saya potong kecil-kecil tadi ya guys. Ini lalu ini ada bahan-bahannya, ada cabai merah, cabai hijau, cabai rawit, terus ini apa namanya, lengkuas, bawang merah, bawang putih, kemudian daun salam. Oke, lalu setengah sendok merica, kecap manis, gula pasir, garam, dan penyedap rasa. Cuma itu aja bumbunya, simple. Oke, sekarang kita mulai dulu iris bawang merah, bawang putih, sama cabenya ya guys. Oke, kita mulai. Oke guys, sekarang kita mulai mengiris ini ya, bawang merah, bawang putih, ini semua kita haluskan, kita iris-iris ya. Ini ya guys, ini semua diiris saja, tidak ada yang di tidak ada yang dihaluskan. Ini diiris semua sampai selesai ya guys. Oke. Okay. Oke, okay guys. Ini bumbunya, bawang bawang, cabe, lengkuas, salam sudah saya rajang halus. Sekarang kita mulai menggoreng ayam. Ini nanti goreng setengah matang aja cukup ya guys ya. Oke, okay, sekarang kita menggoreng. Nanti kita goreng setengah matang aja cukup ya guys. Kita goreng ini nggak boleh dibalut dulu, nanti hancur. Oke, kita tunggu sampai matang ya. Oke guys, kita tambahin
bumbunya ya. Oke guys, sekarang kita menumis bumbu ya. Kita masukkan bawang merah, bawang harum ya guys. Masukkan ini sudah harum kayaknya. Oke. Masukkan semua tapir, kaos, kemudian sayur. Cabenya layu ya guys ya. Sudah harum guys, kita masukkan air. Kita masukkan air ya guys. Kita masukkan merica bubuk. Kita masukkan ayamnya guys. Oke. Masukkan kacang manis. Kita masukkan penyedap rasa kalau suka. Kita masukkan garam guys. Lalu ditambah gula pasir. Kalian kalau suka agak kenal kecapnya ya tambah lagi kecapnya, enggak apa-apa, tambah sedap ya guys. Ini kita tunggu sampai meresap ya guys, meresap ke dalam ayam. Oke, kita tunggu dulu ya. Baik lo guys, sudah mendidih, sembur ayamnya. Ini nampaknya sudah matang ya guys. Ini sudah meresap. Tuh guys, enak banget loh.
Ini saya masak semuanya beda dari yang lain. Kalian boleh coba di rumah ya. Kita matikan, kita sajikan ya guys. Oke, kita sajikan. Oke guys, sudah matang semur ayam Kalimantan ala dapur Mama Eva. Kamu nggak usah ngulok-ngulok bumbu, semua serba iris-iris simpel, oke? Tadi sudah saya kasih tahu resepnya. Kamu boleh coba di rumah, oke? Jangan lupa subscribe ya, di like dan pencet tombol loncengnya. Oke, selamat mencoba ya. Oke, assalamualaikum.